Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, Malaysia semalam menang menentang Laos 5-1. Tetapi ini bukanlah kayu pengukur, guys, untuk kekuatan Malaysia, kerana ada lagi 3 pasukan, iaitu Vietnam, Thailand, Singapura, yang akan menjadi penentu kepada kekuatan sebenar-benarnya Malaysia itu. Laos itu kita menganggap seperti mana Vietnam menang ke atas Laos 2-0. Jadi sudah tentu Malaysia, walaupun tidak menganggap terlalu mudah, tetapi berhati-hati menentang Laos. Dan akhirnya kemenangan tercipta 5-1. Itu satu angka yang dikira besar. Tetapi peluangan sebenar dan juga pengukur kekuatan sebenar Malaysia itu sebenarnya adalah ketika menentang Thailand, Vietnam dan Singapura. Jadi walau apapun, kemenangan ini menjadi suntikan semangat kepada pemain-pemain Malaysia, terutamanya pemain-pemain yang baru diserapkan dalam pasukan Malaysia ini, guys. Ayo kita semak dulu highlight gol-gol yang dihasilkan oleh pemain-pemain Malaysia daripada minit ke-4 sampailah minit di masa kecederaan ke-95, menjadikannya 5-1, guys. Jadi ayo kita semak video ini. Van Rasan, như vậy là trời, volley, pha bóng rất đẹp mắt. Kalau di tim, ini yang percobaan pertama Malaysia, tetapi sayang bicycle kicknya tidak mengenai sasaran. Cantik, memang cantik. Daripada pemain nomor 10 Malaysia ya. Rất tốc độ, rồi, không vào, vẫn còn. Ah, ini gol Malaysia yang pertama. Gol dihasilkan oleh Ubaidillah Samsul. Itu hasil dari percobaan, kemudian bola muntah daripada dekapan penjaga gol, dan Ubaidillah Samsul terus menyepak untuk menerjah jaring gol lawan, guys. Jadi 1-0 di minit yang ke-4 membuatkan Malaysia mendahului seawal-awal minit. Jadi itu momentum ya. Momentum permainan semakin laju untuk Malaysia apabila cetakan gol semangat jaringan gol pertama itu dihasilkan. Cuma keadaan padang ini, guys, atau lapangan ini agak teruk sekali ya. Ini yang mungkin membuatkan sedikit permainan itu terencat apabila keadaan padang sebegini. Laos juga bermain baik, cuma mungkin pengalaman itulah agak kurang ya untuk Laos. Tetapi apapun, mereka memberi saingan untuk Malaysia. Dan ini gol Laos, guys. Gol Laos ini semacam gol on goal ya, on goal. Gol sendiri. Gol bunuh diri oleh pemain nomor 3 juga, yaitu Ubaidillah Siddiq juga, yang membuat gol pertama untuk Malaysia tadi. Dan dia membuat gol sendiri ataupun gol bunuh diri untuk Malaysia juga. Itu menyentap sedikit semangat pasukan Malaysia ya. Yakimi cũng đã có những phát biểu, anh rất cảm ơn huấn luyện viên. Tôi các cầu thủ U23 Lào. Một trận đấu của U23 Lào. Ini gol kedua Malaysia, juga gol sendiri oleh pemain Laos ya. Gol bunuh diri oleh pemain Laos, yaitu Ananta Sipang Gopan. Sipong Pan. Itu namanya, guys. Sehingga habis paruh masa yang pertama, Malaysia kekal 2-1 ini. Jadi agak sulit juga Malaysia di separuh masa babak yang pertama ini untuk menekan Laos. Walaupun serangan demi serangan dilakukan, tetapi anak didik Evan Larsen sukar untuk menembusi
pemain-pemain Laos, pertahanan Laos ini. Bên phía U22 Lào, nhưng có vẻ như họ vẫn quá đơn độc, cũng đứng ngang bằng với. Dan kekal 2-1 di skor masa yang pertama. Oke, babak kedua dimulakan. Babak kedua ini Malaysia juga di minit awal sehingga minit ke-20 di skor babak yang kedua ini masih mencari rentang untuk menekan Laos juga ya. Dan permainan-permainan kasar seperti ini itu yang membuat Malaysia sukar juga untuk mencatur permainan. Laos kali sekala menyerang. Ini bahaya bicycle kicknya. Oke, Laos. Hampir-hampir lagi Laos. Cantik juga antaran silang ini, tetapi melepasi tiang gol penjaga gawang. Berusaha keras Malaysia untuk mencari gol ketiga. Penjaga gol Laos ini juga banyak menyelamatkan percobaan-percobaan Malaysia ya. Tetapi akhirnya terlalu diasak oleh pemain Malaysia, akhirnya penjaga gol ini tewas juga di menit yang ke-74 ini. 74-75 nih. Ah, ini gol ketiga Malaysia. Akhirnya diperolehi di menit yang ke-75. Dan ini lagi gol keempat Malaysia di menit yang ke-91. Percobaan dari jarak jauh terkena palang, kemudian disambar oleh pemain Najmuddin Akmal nih. Oke, dan akhirnya ini gol yang terakhir oleh Fergus Terry. Ah, ini pemain Malaysia ini juga. Oke, guys, secara ringkas dan secara kesimpulannya saya ingin mengatakan bahwa walaupun Malaysia menang 5-1 ke atas Laos ini, tetapi ini tidak menjanjikan bahwa Malaysia akan lolos layak ke peringkat seterusnya, karena mereka akan berhadapan dengan Vietnam, Thailand dan juga Singapura. Ketiga-tiga pasukan ini merupakan pasukan yang bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng disukansi pada tahun ini. Karena Vietnam menang juga ke atas Laos 2-0 dan menang semalam juga menang ke atas Singapura 3-1. Dan Thailand juga begitu, guys. Jadi perlawanan sukar untuk Malaysia menentang Thailand dan juga menentang Vietnam. Mungkin Singapura agak seimbang, tetapi Thailand, Vietnam, Malaysia perlu berusaha keras untuk mengalahkan kedua-dua tim ini. Apapun, saya mendoakan juga semoga Malaysia dipermudahkan urusan dan juga dapat membuat formasi yang sebaiknya ketika menentang Thailand dan Vietnam. Dan selepas ini akan menentang Thailand, guys. Dan kalau ingin melihat pasukan itu kuat ataupun tidak, tidak semestinya tergantung kepada jumlah jaringan ataupun gol, cetakan gol itu. Tetapi dari segi corak penguasaan bola, itu perlu dipertimbangkan kalau ingin melihat kepada kekuatan sesebuah pasukan. Jadi di Malaysia, ketika menentang Laos ini walaupun dapat 5 gol, tetapi sebenarnya banyak juga yang perlu diperbaiki. Penguasaan bola, hantaran-hantaran pendek, hantaran jauh, dan penyudahan. Itu pun nasib dibantu oleh gol sendiri atau gol bunuh diri oleh pemain Laos. Dan 2 gol yang terakhir itu di menit masa kecedahan 91 dan 95 itu yang menyebabkan menjadi 5-1. Tetapi apapun, tahniah kepada pasukan Malaysia. Menang tetap menang, guys. Malaysia tetap mendapat mengutip 3 mata penuh ketika menentang Laos ini. Jadi mudah-mudahan Malaysia dan Indonesia juga, saya mendoakan supaya Indonesia dapat dipermudahkan juga perlawanan seterusnya menentang Myanmar nanti. Dan mudah-mudahan
kita doakan sama-sama Malaysia Indonesia akan naik ke peringkat seterusnya. Jadi bola ini bulat guys. Jadi apapun boleh berlaku dari segi percaturan, bila-bila boleh berubah formasi, keadaan pemain, mungkin ada kecederaan pemain yang pemain hebat di dalam pasukan itu mungkin akan tercedera dan bertukar ganti pemain lain. Itu semua akan berlaku dalam sepanjang kejohanan ini. Jadi taktikal formasi itu mungkin boleh berubah-ubah dan mengikut keadaan semasa pemain. Apapun, kita tetap mendoakan kejayaan kedua-dua pasukan Malaysia dan juga Indonesia, guys. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Nah, kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.